Kita pasrah untuk diatur sama Allah, maka Allah akan mengatur yang terbaik. Kenapa kita gagal menyembuhkan penyakit anak kita? Penyakit kita, karena kita mencari kesembuhan. Tapi kalau kita mencari Allah, maka Allah akan menyembuhkan kita. Bawa terus urusan-urusan dunia kita, taruh di sejadah. Set. Bawa lagi, taruh di sejadah. Set. Kurang sholat malam, tambahin dua. Kurang dua, kau beli abad dia jaga. Kurang dua, abad dia betul. Tambahin hajat. Tambahin taubat, tambahin macam-macam. Masih, ya sih Allah gak dengar. Kita ketuk terus pintunya, kita ketuk. Assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Allah. Ya Rasulullah, I'm coming. Saya datang, kau jikna. Masa iya sih? Yang enggak datang ke Allah, Allah bagi. Yang enggak datang ke Allah, Allah bagi. Coba kenapa situ yang pada punya toko, bum, hancur. Ingat-ingat aja. Sholatnya bagaimana? Ah, saya mah sholat ya, Tata. Ente emang sholat, karyawan ente gimana? Lepas sholat enggak boleh sendiri ya. Yang lain juga mesti kita ajak.